Ini adalah suasana landmark Siger Lampung. Sekarang kita sedang berada di lantai 2-nya bangunan Siger Lampung. Di sini kosong teman-teman, tidak ada apa-apa. Tidak ada yang menarik. Bahkan bangunan pun cenderung kotor dan tidak terawat. Di arah depan dari bangunan ini ada pulau. Yang kita lihat di depan itu adalah Pelabuhan Bakauheni Lampung. Dan ternyata di atasnya bangunan ini terdapat jembatan tinggi ke atas. Saya nggak tahu isinya apa, nanti akan kita coba naik ke atas. Mari kita coba. Sekarang kita akan coba naik ke atas ya. Ini kita sudah berada di lantai 3-nya. Tangga ini, kalau kita bisa lihat ke bawah, itu adalah selasar yang ada di bawah. Sekarang kita menuju ke lantai 4-nya tangga. Jadi bukan bangunan tapi tangganya. Ke atas lagi. Cenderung tidak terawat ya seperti ini. Jadi bangunan sudah tidak menarik. Kemudian kebersihan dan fasilitasnya pun tidak terawat. Sangat disayangkan sekali. Kita menuju ke lantai 5-nya dari tangga ini. Dari sini kita bisa melihat keluar ke arah pelabuhan. Oh, ternyata di bawah itu banyak wahana, teman-teman. Itu ada wahana Flying Fox. Kemudian juga ada tugunya juga. Dan bisa kita lihat di depan itu Pelabuhan Bakauheni dan salah satu jalur tol Trans Sumatra. Oke, kita akan coba naik lagi ke atas. Sudah semakin tinggi. Ini adalah lantai terakhir dari bangunan ini. Sama pemandangannya kayak seperti tadi, terlihat jalur tol Trans Sumatra. Dan di sebelah yang lain terlihat kapal-kapal yang bersandar di Pelabuhan Bakauheni. Kita lihat di sisi yang lain, tempat parkir dari landmark Siger ini. Kemudian itu adalah wahana outbound dari menara Siger ini.